suka tumbuh-tumbuhan, suka tanaman maksudnya. Ini udah mulai masak, bisa dipakai untuk sambal tomat atau bikin salad dan segala macamnya ya. Tapi yang di atas masih baby, kalian bisa lihat. Nah, apa kabar kalian semuanya? Kali ini saya mau tunjukkan kalian update sedikit tentang kebun saya ya. Kebunnya nggak begitu besar, jadi dikit aja. Mari kita mulai yuk update-nya. Ini pohon tomat ya, pohon tomat yang di atas pot ya guys ya. Ini di depan rumah saya. Jadi tomatnya ini masih ada yang hijau, masih kecil-kecil ya, baby tomat. Dan ini pohon ini dibelikan suami saya. Ini ada daun kering. Suami saya beli waktu saya gak enak badan ya, dibelikan tomat. Karena saya suka tumbuh-tumbuhan, suka tanaman maksudnya. Ini udah mulai masak, bisa dipakai untuk sambal tomat atau bikin salad dan segala macamnya ya. Tapi yang di atas masih baby, kalian bisa lihat. Nah, ini jalapeno atau cabenya ini ya. Ini belum apa ya, masih kecil banget dan masih berbunga. Jadi ini agak terlambat, padahal udah bulan Juli ya. Terus yang di pot ini dulu saya tunjukkan kalian, daun kelornya udah tumbuh banget guys. Kelornya tuh subur banget. Mudah-mudahan hidup, enggak akan mati ya. Ini tingginya segini kalau kalian penasaran nih. Ini dua ya. Pohonnya dua. Tuh ini di pot gitu, saya taruh di dalam pot ya. Enaknya untuk bikin sayur ya. Dan ini juga kelornya. Ini dua ya, yang satu mati. Dan saya mau kasih kalian cerita sedikit tentang ya, tumbuhan ini. Ini adalah, dia ini adalah pepaya ya. Winter kemarin saya potong pepaya dan bijinya saya sebar di pot sini ya. Mungkin akan hidup, mungkin akan nggak hidup. Ternyata pada tumbuh guys. Lihat nih, banyak banget nih biji pepayanya dan tumbuh ya. Padahal ini udah saya ambil kemarin, saya tanam di pot di belakang ya. Jadi ini masih sisanya, mau saya apain? Masa mau ditanam semua? Ini mudah-mudahan mereka bisa hidup dan terlalu tebal sih, jadi nggak tahu mau saya apakan. Saya sudah tanam sekitar 6 kalau nggak salah di pot lain, mudah-mudahan nggak mati ya. Ya, ini yang di pot ya, akan saya tunjukkan kalian kebun saya, kebun sayuran yang di tempat mama dan papa mertua saya. Guys, hari ini jam sekitar hampir jam 3 ya. Saya mau kasih tunjuk kalian. Banyak ini ya lalat. Blueberry-nya belum masak ya, guys ya. Masih hijau begini. Saya nggak tahu kapan ini akan masaknya karena saya baru dengan tanaman blueberry, jadi saya tidak bisa kasih kira-kira kapan dia akan masak. Mungkin bulan Agustus ya kalau nggak salah. Nah, ini blueberry-nya yang baru ditanam ya kemarin sama papa mertua saya. Dan ini juga blueberry. Blueberry-nya tuh ada kupu-kupu guys. Mana kupu-kupu? Lihat nggak tuh? Blueberry-nya masih hijau, kita harus tunggu sampai masak. Dan ini juga lagi blueberry di sini nih, blueberry-nya belum ada masak. Dan raspberry-nya di sini masih hijau juga, belum masak ya, raspberry-nya masih begini. Kita tunggu sampai dia masak nanti ya. Dan ini juga raspberry. Dan ini adalah bunga lilac ya. Ini adalah Swiss chard, bahasa Inggrisnya sejenis sayuran, bisa dioseng-oseng dan dimakan mentah juga bisa. Ini di sini tuh. Nanti saya mau oseng-oseng ya. Harus petik dulu ya. Terus di sini adalah daun beets ya, organic beets. Ini merah, kalian bisa lihat, dan daunnya bisa dimakan. Umbinya ini sebenarnya belum bisa dimakan karena masih kecil ya, harus tunggu agak besar dikit. Terus itu ada lettuce di situ, lettuce biji yang kemarin saya kasih papa mertua saya, terus beliau tanam untuk saya karena saya sakit ya. Terus di situ papa mertua saya udah pensiun, jadi beliau suka bantu-bantu berkebun ya. Dan ini adalah
spinach dan ini wortel. Kalian kalau belum pernah lihat tanaman wortel, ini adalah daun wortel ya. Nanti kalau udah siap baru dicabut. Jadi ini semua wortel di sini atau carrots. Carrot itu satu carrots itu banyak carrots ya. Carrot semua wortel. Wortel dan wortel sampai sini juga. Bunga-bunga. Bunga dan ini bunga. Dulu waktu kecil saya ingat ini namanya bunga kertas ya. Kalau di sini saya nggak tahu bunganya namanya bunga apa. Nah di situ itu adalah labu ya. Labu saya kurang tahu labu apa. Itu banyak labu di situ. Saya beli bijinya terus papa mertua saya yang tanam karena suami saya kan sibuk ya. Itu cabe. Ini nggak tahu sweet pepper ya. Ini kayaknya kecentet ya, dia nggak tumbuh besar. Nah yang cabai di situ atau yang green pepper itu di situ dia lebih lumayan gede. Mas baru mau berbunga ya. Terus apalagi yang mau tunjukkan kalian itu juga labu, belum besar juga. Ini tomat, tomatnya gede banget. Yang di pot tadi apa ya agak kecentet ya. Kalau ditanam segini dia akan lebih subur. Ini dia baru berbunga dan itu tomatnya di dalam situ berbuah masih hijau. Jadi nanti mungkin Agustus ya banyak tomatnya itu tuh. Tomat lihat enggak tuh? Subur banget tomatnya. Dan di situ juga labu lagi. Terus ada pis. Pisnya udah ada guys, kacang kapriknya. Lihat nih. Kacang kapri udah mulai berbuah ya. Ini hanya di sini. Di sini ini kacang kapri. Kacang kapri. Ah, ini udah dimakan sama rusa ini. Kijang. Ini baby kacang kaprinya ya. Ini tinggal tunggu nanti dia akan berbiji. Jadi ini masih kempes-kempes karena dia masih kecil ya. Itu juga labu. Labu di situ. Itu ada lonca guys. Nanti kalau berbuah saya kasih tunjuk ya. Kecuali kalau papa mertua saya cabut ya karena di sini orang enggak kenal apa itu lonca ya. Di sini saya sama Johan dulu tanam apa ya? Kacang buncis nih, kacang buncisnya udah tumbuh semua. Saya belum cabut itu rumputnya ya, karena saya tidak apa ya, saya sengaja tidak banyak berjemur di bawah matahari karena mata saya kurang, tidak boleh terlalu banyak di bawah matahari ya. Terus ini, terus kacang buncisnya kita tinggal tunggu sampai dia akan berbuah tuh. Kalian lihat tuh bunga-bunganya udah mau menguncup tapi belum berbunga ya. Nanti saya tunjukkan kalian bagaimana bunganya dan buahnya ya. Terus ini juga saya tanam kacang kaprinya banyak banget tuh. Kalian lihat ini kacang kaprinya udah lumayan gede yang di sini ya. Ini banyak, saya sama ini Johan yang bantu saya berkebun ini. Ini kacang kaprinya udah pada tumbuh semua. Ini dia. Banyak tuh. Kemarin saya cabutin dikit ya rumputnya. Terus lumayan nih kacang kaprinya. Kita kan dapat kacang kapri. Dari kecil tuh si Johan suka tanam kacang kapri sama saya. Waktu saya hamil juga tanam kacang kapri tuh. Terus ini saya mau tunjukkan kalian. Ini adalah labu oyong. Saya dapat bibit ini kalau nggak salah dari teman saya Mbak Arti yang dulu di Texas, sekarang beliau pindah kemana saya kurang tahu. Ini bertahun-tahun, udah berapa tahun lalu dikasih beliau ya. Ini saya tanam dan yang tahun kemarin tuh mati. Yang ini mudah-mudahan akan tumbuh ya. Dan itu ada krokot dan segalanya. Tuh lihat tuh, bunganya masih itu ya, kacang kaprinya kecil. Terus apa lagi guys? Ini adalah bok choy. Bok choynya saya mau punya biji. Ini dia nanti akan menyebar dan tumbuh lagi ya. Terus nggak kopen ya kebun saya tahun ini karena saya kurang aktif berkebun. Terus ini adalah cilantro yang saya sama Johan tanam ya. Cilantro itu adalah daun ketumbar ya. Kalau daun ketumbar nanti dia
akan tumbuh bunganya, akan membuahkan ketumbar ya, atau juga dibilang cilantro di sini. Aduh, rumputnya banyak, malu ya. Sorry ya guys, karena saya kurang berkebun tahun ini, agak nggak enak badan sih. Terus ini basil atau basil ya, orang Amerika panggilnya basil. Ini banyak banget saya apa ya, tanam itu bijinya tuh satu lorong begini, satu lorong, satu lane begini ya, tuh banyak tuh. Harusnya saya pindah ke pot ya, biar nggak terlalu apa ya, terlalu dekat sama satu sama lain, biar agak tertumbuh tinggi dan bagus ya. Ya nggak ada waktu guys, selain kerja dan ngurus rumah dan nggak enak badan. Nah ini tomat lagi guys, saya suka tomat ini nih, tomat buah yang saya beli dan ditanam sama papa mertua saya tuh. Nah, buahnya tuh dia kelihatan agak panjang dan besar. Nanti kita tunggu kalau berbuah, buahnya udah merah-merah, saya kasih tunjuk kalian. Tuh banyak tomat. Tomat di situ juga. Ini kalau nggak salah timun ya, saya tanam timun. Dan itu bok choy itu dia tumbuh dari tahun lalu, dan sawi juga, biji sawi juga tumbuh dari tahun lalu. Saya nggak usah kasih biji lagi tuh. Dan itu juga timun lagi, timun lagi. Tomat, banyak tomat kali ini. Terus ini juga tomat lagi. Ini sepertinya tomat yang kecil-kecil itu. Dan itu adalah sawi juga. Sawi dan timun, tomat. Tomat lagi, sawi dan jagung. Ini jagung adalah tanaman papa mertua saya ya. Johan suka jagung, terus kakeknya tanamin jagung untuk Johan. Begitulah guys, garden tour kali ini, kalau kalian ada pertanyaan tentang apa ya kebun saya di sini, silahkan. Ini banyak rumput, dan sampai sini dulu. I will update you lagi nanti kalau ini udah agak banyak buah, akan saya update lagi sama kalian. Makasih udah ikutin saya jalan-jalan di kebun, dan I'll see you next time. God bless you. Bye-bye.